Denny tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Oke. Banyak yang DM ke Opera Van Java untuk ngerjain Denny. Di mana mereka minta untuk Denny disugesti. Nah, siapa aja yang sudah ngirim DM ke kita, kita lihat nih. Biasanya kan Alpha yang dikerjain untuk disugesti. Nah, ada nih. Mau request dong sekali-kali kerjain Bang Denny Cagur dong. Kasian Bang Ajis dan Po Alpha dikerjain terus. Oke. Berawal dari inilah, kita siap untuk ngerjain Denny. Sementara Denny nggak tahu kalau kita sudah mulai siaran. Dia lagi pura-pura di briefing. Di ruangan briefing oleh tim dan juga ada Ferdian yang akan mensugesti. Gimana kita lihat sugestinya seperti apa? Kita lihat langsung. Bebas, boleh dalam negeri, boleh. Idola gue the one and only itu Vega Darwanti. Michael Jackson, gue ngapain banget. Kenapa Michael Jackson? Yang pertama, gue suka perjalanan karirnya. Terus tanggal lahirnya sama gue, 29 Agustus. Oh. Ada gerakan-gerakan khas Michael Jackson yang lu suka? Banyak, bro. Mana coba apa contohnya satu? Bisa emang, Bang. Contohnya satu. Satu aja. Moonwalk nih ya. Moonwalk kayak gini. Ini bisa loh, ini. Yang kedua yang gini, yang emang lo kata gue meper? Bukan, terus yang gini nih. Oh itu keren ya. Yang muter, coba-coba yang muter lagi, yang muter lagi, sekali lagi. Ini. Itu pakai. Ini gue punya gambar. Tapi pegel kakinya kalau gitu. Lo lihat sini ya gambar ini. Lo tebak ini gambar apa? Tulisan. Bukan. Fokus, fokus. Lihat. Ini lu tebak muka benar. Idola gua. Ya? Mana yang benar? Beneran ini. Mana? Gerak-gerakin dong. Udah sok. Michael Jackson beneran. Ini Michael Jackson yang benar, fokus coba ini lihat. Ini ada itu. Itu ada itunya ya. Lihat. Yang enggak tahu kenapa sekarang kalau dengar kata penyanyi lu pengen gerakan muter Michael Jackson ya. Jadi kalau dengar kata penyanyi lu pengen gerakan muternya Michael Jackson sambil teriak. Oke. Okay. Nah, jadi lu senangnya Michael Jackson? Sejak kapan lu senang? Sejak ya dari SMA, SMP gue udah seneng karena gue denger apa tanggal lahirnya tuh mirip sama gue sama Bang Ajis. Sama nih kayak dia ya. Bang Ajis, lu suka penyanyi idola siapa Bang Ajis? Apa? Penyanyi. Bang Ajis. Penyanyi siapa? Ngapain lu, Bang? Ngapain, Nak? Enggak boleh ngobrol dong. Penyanyi kesukaan lu siapa, Bang? Somplak nih, Pak. Lah kan gue nanya Bang Ajis. Dia nanya, cita-cita gue jadi apa? Gue bilang, gue jadi penyanyi. Itu Michael Jackson. Itu Michael Jackson. Tapi gue juga sama waktu kecil gue pengen banget jadi penyanyi, tau? Bang. Apaan sih? Kok gue WhatsApp-an capek? WhatsApp-an capek. Bang, kalau lu penyanyi kesukaan lu siapa? Bang lagi bahas penyanyi. Michael Jackson, bang. Michael Jackson gue. Bang, penyanyi. Muter ya. Udah siap. Biarin aja ya. Di sana ada penyanyinya. Di sana ada penyanyi. Kita biarin aja udah. Udah sekarang, sekarang aku langsung. Aku seorang ya. Penyanyi. Ayo. Udah, ayo. Penyanyi. Ayo, Bang. Hey, goyang lagi, yo. Teriakannya mana, OPJ? Thank you.
Juno. Asamane koyo raden tonton-tonco. Asentajan awakku kembang tato. Wanondo terang nangga kuduwe uwe rosa sopan. Asentajan kukiku kembang tindi. Bagus, saya ya. Gitu dong. Iya dong. Itu baru namanya bagus, nyanyi. Bagus kan? Bagus. Iya, bagus. Saya senang ini dengan penyanyi ini. Bagus. Anda siapanya? Saya. Manajer. Manajernya ya. Manajer. Ya. Apa aja bisa nih, Bang? Apa aja bisa, saya mengepel, nyuci, nyuci piring, bisa. Turun. Ya. Bapak ada artis berapa orang? Hah? Ada artis berapa satu orang? Satu doang, atuh. Biasanya kan satu banyak. Terakhir. Banyak. Udah pernah kemana aja ini artisnya? Udah pernah nyasar. Alhamdulillah. Alhamdulillah palingan kok parung belah sonoan dikit Citayam. Bogor. Bogor. Dek. Iya pak. Ya. Penyanyi yang diidolakan siapa dek? Alhamdulillah Inul Daratista. Dia mah bisa joget jago, lu mah kurang. Lah bisa gua. Lagi mah mecor. Lagu itu. Kamu kalau Inul kan goyang apa? Goyang ngebor. Kalau kamu yeah. Goyang apa? Goyang apa ya? Goyang blango-blango, Pak. Ayo coba lagu Inul lu bawain coba, bisa. Ayo. Buaya buntung. Kenalkan, saya produser musik. Ini penyanyinya? Saya. Oh gitu, kok saya ini, ngapa sih? Ini yang saudara apa ya? Saya adalah manajer. Saya dari... penyanyi. Jangan malu-maluin artisnya dong. Kok kan manajer kedamping? Masa joget-joget, ntar dulu orang nanya dia siapa. Saya bilang saya penyanyi, jangan joget. Gue juga penyanyi. Penyanyi. Kenapa sih orang lagi mau manajer? Bapak ini manajernya apa? Guru dancernya? Saya adalah manajer. Nah, ini artis saya. Biasanya kan yang joget itu penyanyi, masa? Saya. Ini artis saya, Pak. Masa ade ini joget, ibu malu-malu. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama artis saya adalah Vega. Oke, saya misalkan MC. Oke. Oh iya, iya. Suaranya. Iya, iya. Kami panggilkan. Saya manajer di backstage. Backstage. Sebelah sini aja, sebelah sini. Jauh banget sih. Kan manajer gak pernah tampil, Pak. Saya cuma mengatur. Kita panggilkan salah seorang penyanyi kita. Yang saya panggil ini. Vega, nih. Nanti dulu yang dipanggil manajer di... Ini siapa ya? Saya manajer, ini artis saya. Oh, ini penyanyinya. Biasa aja kali. Saya biasa make-upin. Penyanyi tuh gak begitu. Lalu, lu mau ngapain? Hah? Make up-in siapa? Make up. Siapa?
Sampean itu mau tacap artis apa mau nembok? Mecet nembok. Gue ini penyanyi. Ya ada Jo. Dikira tembok kepret. Deh, enggak usah pakai ginian nih di lampu merah. Manajer. Manajer diam-diam baik di belakang, ke depan dong. Oh, ini masa saya dibilang penyanyi di lampu merah. Halo. Gua enggak ngomong apa-apa kok ngos-ngosan. Beda. Kalau lu kan joget. Nah, kalau misalkan penyanyi kan enggak joget ya. Yeah. Artis saya. Ngapain sih dari tadi ya? Hah? Gua manajer. Ya udah. Anda seorang manajer. Artis apa nih? Sampai enggak banyak ngomong lo dia. Sampai kebingungan. Kamu punya berapa artis penyanyi? Enggak penyanyi saya. Penyanyinya satu doang, penyanyinya. Capek. Ngos-ngosan, kenapa lu capek? Habis lari. Dia gak sadar tapi dia ngos-ngosan. Capek. Habis lari, enggak gue manajer. Ini manager. Yang saya mau, apa, siapa penyanyinya? Lagi ngobrol. Kok kaki gue pegel? Ini jadi pasangkan diri. Saya dikenalin jadi penyanyi di sini. Capek ya? Gak apa-apa. Kayak apa itu? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Enak kan bang? Bang enak kan? Enak? Ya enak kok bang, cuma diem doang. Beda. Manajer mah diem doang dibandingkan penyanyi. Iya. Ya udah, hitungan ketiga semuanya normal lagi. 1, 2, 3 normal lagi. Udah. Lo, kenapa? Bapak manajer. Bawa penyanyi gak? Ini penyanyi saya. Penyanyinya mana, Pak? Penyanyi. Enggak bawa penyanyi. Malah tari piring. Anak lu yang pertama siapa namanya? Anak gua Abi Fabian, namanya Fabian Muhammad Yahfa. Dipanggilnya Kakak Abi. Kakak Abi. Pinjam topinya sebentar. Pegang. Pegang topi. Pegang. Daripada cuy. Simpen ke depan. Nah, lu bayangin Kakak Abi lagi pakai topi ini. Kebayang? Dibayangin terus dibayangin. Ya, kebayang kelihatan? Ada mukanya, ada badannya semua kelihatan ya. Oke, fokus ke topi ini, bayangin Kakak Abi lagi pakai ini dan sambil dengar kata-kata gua ya. Mulai saat ini dalam penglihatan lu siapapun yang pakai topi ini dalam penglihatan lu itu adalah Kakak Abi ya. Manajer. Saya. Anda itu bagus banget. Oh ya. Iya dong, saya. Saya bukan artis terkenal. Seluruh dunia sudah tahu. Apa sih? OVJ selalu bikin surprise. Gimana maksudnya bikin surprise? Kenapa? Abis ini pasti bini gue keluar nih. Kakak. Salto. Abi belajar salto. Coba kakak. Salto. Kamu kan suka salto kan? Iya. Coba salto. Coba salto. Salto. Joprak ntar. Jangan anak. Abi. Kakak. Lu. Jangan dicubit lu. Bilangin dong nih, lu bilangin dong. Papi sakit, papi. Nakal. Gak ada, topinya gak ada. Di antara penonton ada siapa tuh, Den? Thank you.
gitu dong. Enggak, gue tuh kalau ketemu kakak Abi biasanya gue selalu gendong. Dari kecil sampai sekarang kalau ketemu pasti gue gendong. Itu kan kakak Abi, Nano gantungan kunci. Ini anak kecil lu, emang jam segini masih boleh? Anak kecil lu? Hampir aja gue digendong lu. Oh. Ya, dah, dah, dah. Barusan lu siapa? Tahu tadi anak gue tapi pergi lagi. Ya, dah. Udah itu. Lagi lu yang bener aja, ah. Masa Abi pakai rok mengkilap? Ya, itu malu lu. Roknya ini. Ya, itu malu lu. Anak gue mana pernah pakai rok. Lu tadi mau gendong gue. Kenapa lu GR lu? Hitungan ketiga semuanya netral lagi ya, 1, 2, 3 netral lagi. Capek Den, capek. Anak lu kira-kira mau gak suruh jadi penyanyi? Orang gak ada apa-apa tau ngomongin anak. Lu lihat nih. Anak jadi penyanyi. Lu lihat ada fitinya nih. Anak gua mah bebas. Lu ngapain aja. Piti apaan? Kakak. Salto, salto, salto. Abi belajar salto. Coba salto. Kamu kan suka salto kan? Coba salto. Coba salto. Salto, salto. Joprak ntar. Jangan, anak. Abi, Abi. Kak. Eh, lu. Jangan dicubit lu. Bilangin dong nih, lu bilangin dong. Papi sakit, papi. Nakal, nakal. Gak ada, topinya gak ada. Di antara penonton ada siapa tuh, Den? Kok Adul dipanggil Abi sama Ajis? Lu ngapain ngendong penonton kita? Pantesan tanganku baunya beda nih. Kita kan lihatan lagi, jangan kemana-mana. Tetap di beberapa jam live.